Dan ada juga di kalangan orang dulu-dulu juga, dia baca Yasin pada malam Jumaat, dia letakkan air di depan, lalu disiram air itu dalam kubur. Semoga mayat dalam kubur ni sejuklah. Saya cadangkan masuk ekor dalam kubur nak bagi mayat sejuk, ataupun masuk air sekali, sekali tanam tu baru dia sejuk. Ini akal, logik. Dia tidak akan rasa sejuk dengan apa yang kita buat atas dunia, melainkan doa. Tujuan orang dulu-dulu siram air atas kubur untuk mengikat tanah yang dibongkarkan. Bila batu bata ini dicantumkan dengan simen, tanah yang dibongkarkan itu nak cantumkan balik dia dengan apa? Dengan air lah. Bukan nak bagi mayat itu sejuk. Dia berada di alam ghaib, berada di alam barzakh, sesuatu yang merupakan nikmat di atas dunia. Kalau air sejuk kan, atas dunia air hilang dahaga. Dalam kubur tak dapat manfaat itu. Kubur alam lain. Dia akan dapat nikmat daripada amalan dia, daripada ibadah dia, daripada kelebihan yang ada kepada dia semasa dia buat di atas dunia dulu. Umpamanya kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada orang yang mati syahid. Dalam kubur dia dapat kebaikan tersebut, hasil daripada perjuangan dia, jihad dia. Dia mati syahid, Allah Ta'ala bagi nikmat dalam kubur. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Jangan kamu kata orang yang mati syahid itu mati, bahkan mereka hidup dan kamu tidak menyedari. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala kata, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-kali kamu menyangka orang yang mati syahid itu mati, bahkan mereka hidup di sisi Allah diberi rezeki. Ha, mereka dapat rezeki dalam kubur, bukan rezeki sebagaimana yang kita nikmati atas dunia. Alam dunia, alam kubur suatu alam yang berbeza. Maka tindakan itu tidak memberi sebarang manfaat kepada si mati.